CJR Indonesia. Kami dari CJR. Kita juga mau ngucapin terima kasih buat dukungannya buat Cowboy Junior selama ini. Ya. Terima kasih. Walaupun kita udah nggak Cowboy Junior lagi, benar. Dukung kami terus karena tahun ini dan tahun mendatang kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya. Karena apa? Kita sayang sama komitmen. Sudah sampai di Singapura. Woo. Singaparna. Nah, sekarang kita lagi berada di Marlion. Kita berada di Marlion. So, bagaimana perasaan kalian akan konser di Esplanade? Ya, pasti nggak nyangka banget karena kan waktu itu kita udah pernah MLP banget. Yeah. Itu tempatnya benar-benar gede, keren banget dan kayak wow banget dan banyak. Jadi nggak sabar ya? Iya. Sangat tidak sabar. Bal, waktu itu perasaan lo ada di Singapura dan bisa konser di Esplanade itu gimana sih? Parah, walaupun ini udah ketiga kalinya CJR datang. Pertama kalinya CJR datang ke Singapura, kalau Cowboy Junior baru dua kali. Tapi sangat excited karena ini kita bakal tampil di Esplanade. Ya. Mau tahu kelanjutannya? Tetap di Kisah Hebat CJR. Me and my broken heart, I need a little loving tonight. Hi, we're coming from Singapore. Iqbal, Bakiki, we love you, CJR. Yeah. Shotgun, aimed at my heart, you got one. Tear me apart in this song. How do we call this love? Sampai venue, kita langsung meet and greet. Pas meet and greet, seneng banget karena komet-komet Singapura tuh banyak banget ngasih hadiah kayak buku, tulisan, coklat, segala macam. Mungkin lain kali CJR kali ya bisa ngasih kado buat mereka. Ya, sini surat buat tiga. Karena ini nih. Butuh. Akhirnya kita berjalan selama beberapa jam dan itu seru-seru banget. Karena komennya tuh lucu-lucu banget, ada yang excited banget, ada yang oh my god, ada yang kayak gitu-gitu. Dan kita semuanya happy dan seneng banget bisa ngobrol intens sama komet-komet Singapura. Tanda tangan, foto bareng, seru-seruan, dia ngobrol-ngobrol. Aku juga ngobrol sama komet Singapura. Nah, sebelum konser waktu saat meet and greet, kok banyak komet-komet di luar itu yang nyanyi lagu CJR. Dan surprise-nya itu adalah mereka bisa menyanyikan lagu-lagu CJR yang berbahasa Indonesia dengan sangat asik. Dan di situ aku juga banyak banget dapat hadiah dari mulai makanan, aku dapat banyak topi di situ, aku banyak dapat kayak scrapbook dari mereka, aku banyak dapat binder-binder kayak tulisan dan foto-foto dari mereka buat kita, dan aku intinya sih aku mau ngucapin buat semua komet Singapura yang udah memberikan semua itu pada kita, pada aku. Pokoknya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membeli atau membuat sesuatu buat kita, terima kasih banyak. Hey kamu, hatiku dak dik duk saat aku. Hai.
CJR. Sekarang kita udah ada di Esplanade Concert Hall. Benar. Kita udah ada di sini untuk menghibur semua komet nanti malam yang ada di Singapura. Benar. Ya. Tapi sekarang kita mau ngapain dulu, Di? Kita mau latihan dan nyanyi. Ya, benar. Sekarang kita mau cek sound dulu ke dalam, kita akan lihat venue seperti apa. Hidup ini sangat indah, penuh sukacita dan sukaria cerita. Ku rasakan hidup ini penuh warna, penuh cinta dan rasa riang tawa ceria. Kalau kamu bersedih jangan lama-lama hingga kamu muram. Nah, setelah meet and greet, kita sound check atau check sound. Oke, ini dia. Silakan dilihat. Gelap lagi. Gelap. Pokoknya nanti malam kita bakal bawain sekitar 14 lagu. Benar. Dan semoga ini bisa menghibur semua komet yang datang hari ini. I can't wait. I got it. Jadi kita di situ check sound lagu baru, lagu pertama kali, lagu kesukaan CJR yaitu All of Me. Kenapa kamu kok milih lagu ini? Kan kamu yang minta gitu. Hah? Ini keputusan bersama lagu. Emang keputusan bersama, tapi kan yang memulai idenya Bang Kiki. Kenapa, Ki? Ada cerita apa, Ki? Ya, jadi aku udah memberikan semuanya tapi dia tidak memberikan semuanya. Ya. Kan dulu dong. Ada apa sebenarnya di balik lagu Love Me? Sebenarnya enggak ada apa-apa, cuman kalau aku sih milih lagu itu karena menurut aku kita memberikan semuanya buat Komet dan Komet pun begitu memberikan semuanya buat kita. Kakak Patrick ini adalah kakak yang paling berjasa buat CJR. Amin. Tanpa kakak ini tidak mungkin ada CJR. Amin. Kakak ini adalah yang menciptakan CJR. Kakak ini adalah tempat curhatnya Kiki. Di saat Kiki lagi galau. Iya. Dan ternyata di backstage itu ada piano. Di situ kita nyanyi-nyanyi seru-seruan bareng. Kita balik ke venue, kita ganti pakaian, kita pakai wardrobe untuk konser kita. Pokoknya hari itu kita keren banget. Akhirnya, biar konser pun dimulai. 5, 6, 7, 8, CJR Indonesia. We'll be right back.
Keren banget, semua komet Singapura excited banget. Begitu dari situ, langsung opening mulai. Set masuk dan tiba-tiba kometnya tuh kayak wah. Disitu kebanggaan buat kita sendiri bahwa ternyata komet tuh keren banget. Seru banget, pokoknya komet Singapura tuh gue terlabis deh, seru banget. 1, 2, 1 Dan sumpah aku bangga banget bisa tampil di Esplanade Hall ini karena banyak banget artis-artis kelas dunia yang bisa tampil di Esplanade Hall ini. Nih, Tiernet Satin Band, Sin Etin, Tortoise, no, macem-macem. Membuat aku gelisah tak menentu, pagi siang sore malam aku pasti rindu. Aku ditantang dari mereka untuk climbing. Pertamanya aku juga sempat bingung climbing itu yang kayak gimana ya. Ternyata begitu nyampe, ternyata itu yang harus manjat, bener-bener megang-megang kayak batu-batu gitu tuh. Karena aku sendiri takut banget yang namanya ketinggian, tapi di situ kayak ah udahlah sekali-sekali deh nih kan. Karena jarang-jarang juga kan main climbing ini. Dan ternyata Aldi awalnya takut dan tidak yakin, tapi pada akhirnya Aldi gagal juga. Walaupun ini garis finish Aldi dari sini, tapi tangannya pegal katanya, jadi dia melepaskan dirinya. Dan di sana kita bertemu dua orang komen, Rose dan Maya, yang rela mengumpulkan uangnya untuk menonton konser kita, tapi sayang tidak bisa. Tapi aku bilang gini. Aldi, Kiki, Bang. Iya. Beberapa minggu yang lalu aku udah nabung buat ke konser kalian, cuman uangnya gak cukup. Wow. Tapi aku senang banget hari ini bisa ketemu kalian. Yeay. Panggung, sekarang ketemu langsung. Terima kasih liat uangnya. Wah. Apa-apa, terima kasih ya. Sekarang uangnya ditabung aja lagi buat keperluan kalian yang lainnya. Walaupun akhirnya mereka gak bisa masuk, tapi kita tetap hargain karena mereka udah berjuang untuk nabung buat konser kita. Ya. Makasih banget ya. Terima kasih Maya dan Rose. Luar biasa. Thank you. Thank you. Telet habis. Gemah. Cause I give you all.
send all your hate, all your perfect imperfections. Give your cause I give you satu kata buat semua komet Singapura. Pokoknya komet Singapura itu gokil, gokil abis. Give your heart to me, give my... Oke, akhirnya selesai juga konser kita di Singapura. Akhirnya selesai juga perjalanan kita konser di Singapura. Dan ini adalah konser yang gak akan pernah aku lupain karena ini pengalaman yang paling berkesan untuk aku karena bisa tampil di Esplanade dan ditonton sama banyak komet. Satu kata buat komet Singapura. Amazing. Satu kata buat konser di Singapura. Wonderful. Satu kata buat semua komet Singapura. Pokoknya komet Singapura itu gokil. Gokil abis. Dan satu kata buat perform kita hari ini adalah keren. Satu kata buat komet Singapura. Perfect. Pokoknya nggak bisa diungkapin, luar biasa. Semua itu tentang tentang seseorang yang memberikan semuanya untuk pasangannya dan pasangannya pun begitu kepada dirinya. Kiki. Wah, bau nih kos kakinya. Ya iyalah, udah 4 hari gak diganti. Mau segini malu. Malu! Lagi nih, malu. Nah. Bang, canda gue yang mana bang? Kurang langsung. Langsung bener-bener kayak beku gitu loh, udah gak bisa gerak segala macam. Mas, sorry. Ini duduk, ini duduk. Ini duduk, ini duduk. Ini duduk, ini duduk. Untuk berani memulai apa yang kau impikannya perlu memulai. Untuk menjadi hebat raih yang kau impikan seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu terhebat. Kita pasti bisa. Bang, ini gua ini nih. Tahu gue nih. Lu udah mau cari-cari kemana? Aku sih pengen nyari kalung. Buat? Salsa. Kalau Iqbal? Pengen foto-foto bang, di tempat-tempat yang keren. Kalau gue pengen ke tempat yang bersalju seperti yang gue bilang. Emang ada di sini? Kan ini Asia Tenggara, mana ada salju? Ada. Hah? Lu gak percaya ada tempat salju di sini? Mana ada. Penasaran? Penasaran. Gak ada bang. Ada. Tuh. Wah. Lu. We'll be right back.